Taib. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Marhaban mikunna, ketemu lagi dan kita teruskan pelajaran kita. Baina yadaik, bahasa Arab. Al-an as-safha. Sekarang kita masuk ke halaman 106, kemarin terakhir kalau enggak salah. Sekarang harus 107 berarti ya. 107. Oh iya. Ini sudah dikerjakan ini latihannya? Sudah. Baik. Coba kita cek bareng-bareng ya. Cek bareng-bareng. Silakan dibuka halaman 107. Sambil cek bareng-bareng. Ini latihan bab 3 dan bab 4. Ya, sini. Ikhtabir nafsaka. Ikhtabir nafsaka artinya cobalah dirimu atau ujilah dirimu sendiri. Al-wahdatan dua bab. Al-wahdah as-salisah wal-wahdah ar-rabi'ah. Bab 4, bab 3 dan bab 4. Awalan al-mufradat. Pertama al-mufradat. Wahid. Sil baina syai'i wal makani alladhi yujadu fihi. Sil baina syai'i. Sil ma mana sil? Sambungkan baina. Nah, baina di antara asyai. Sesuatu wal makan dan tempat alladzi yang yujad yang ada fihi ada, fihi di dalamnya. Hi-nya ini kembali ke makan sini ya, ke makan gitu. Fihi-nya di dalamnya. Iya, di dalamnya. Nah, di dalamnya nyaknya kembali ke al-makan, jadi dalam tempat tersebut. Nah, jadi sambungkan antara sesuatu dan tempat yang ada di dalam tempat tersebut. Misalkan ini alif nih syai, alif syai, kemudian ba-nya al-makan, tempatnya. Jadi furun, nomor satu ini furun, kira-kira ada di mana? Matbah. Nah, fil matbah. Filmat bah, ya? Nah, ada di lain? Yang lain? Furun filmat bah. Mana furun? Kompor. Nah, kompor atau oven. Baca. Jadi syai. Cermin. Maksudnya gimana? Bukan furnum itu Ustaz. Terwater ya, Ustaz? Furnum itu kan microwave. Nah. Adanya? Adanya di mana? Microwave, iya benar. Matbah. Matbah ya? Oh, matbah. Naam. Furun fil matbah. Iya, matbah. Naam, tawib. Itsnan. Oven ya, Tat. Naam, oven. Naam. Oven atau kompor, sama. Boleh. Sarir. Sarir, aina yujad? Sarir. Adanya di gurfatun naumnya. Gurfatun naum. Naam. Gurfatun naum. Di sarir, gurfatun naum. Gitu. Salasa, arika. Adanya di gurfatul julus. Nah. Mir'at. Hammam. Ada di hammam. Nah. Kitab. Adanya di madrasah. Nah. Shalah. Masjid. Shalah adanya di masjid. Masjid. Benar semua? Masjid. Betul, Ustaz. Betul. Tep. Yang betul kasih nilai sittah, 6. Kasih 100 sittah. Nah.
Yang betul kasih nilai 6 ya. Ini kalau misalkan yang benar 5 berarti nilainya 5. Yang benar 4 nilainya 4. Di sini simpannya. Nah. Oke, terus Isnan. Adif kalimataini ila kulli majmu'ah. Adif, ma mana adif? Tambahkanlah. Nah, dari kata-kata adhafa yudhifu idhafatan, gitu ya. Idhafa. Al-mufradat idhafiyah, itu artinya tambahan. Adif, tambahkanlah kalimataini. Dua kata. Ila kulli ke setiap. Ya. Majmu'ah. Kelompok. Nah, ditambahkanlah dua kata pada setiap kelompok. Nomor satu, asas. Nah, asas yang termasuk ke asas apa saja, gitu maksudnya ya. Contohnya ya, salah satunya adalah mir'at. Itu termasuk asas. Taib. Berikutnya apa? Arikah. Arikah furnan boleh. Sarir, iya. Nah, arika, furnun, sarir, kemudian apa lagi? Selajah, misalnya. Kursiun. Nah, jadi benar ya, mau kursiun silakan. Benar semuanya. Kita cukup dua. Dua aja apa Pak? Banyak. Ini dua aja. Perintahnya dua, nah. Perintahnya Bapak, dua. Dua aja Pak. Cukup dua. Yeah. Isnan, kiri. Guraf, mana guraf? Ruangan. Yang pertama hammam, kemudian berikutnya? Julus. Matbah. Nah, gurfatul julus ya, jangan julus aja. Oh ya. Gurfatul julus. Nah, matbah boleh kan Tat? Nah, matbah boleh. Maktabah. Maktabah. Gitu ya. Jadi jangan julus saja, gurfatul julus gitu ya. Karena kalau julus saja artinya duduk, bukan ruangan. Oh, iya. Ika maksudnya salah satu. Iya, maksudnya gurfatul julus tapi nulisnya julus saja. Biar cepat. Taib, talasa. A'dadun tartibiyah. A'dadun tartibiyah apa artinya? Angka bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat. Boleh silakan bilangan berurut silakan ya. Yang penting maksudnya ke satu, ke dua itu maksudnya ya. Ya, bilangan bertingkat. Pertama al-awwal. Apa? Putus-putus enggak start, Ana? Enggak tahu yang lainnya gimana. Enggak ke sini. Enggak ya, bagus ya. Taib, al-a'dadun tartibi ya. Bilangan bertingkat. Yang pertama, al-awwal. Kemudian? As-sani. Naam, as-sani. Kemudian as-salis. Gitu. Ar-rabi, al-khamis. Silakan, berapa saja ya. Silakan. Yang penting, menggunakan bilangan bertingkat. As-salis. Ini pakai tamar butuh kan, Tad? As-salis. Enggak, ini dia mintanya yang muzakkar ya, karena ini al-awwal sini, pertama contohnya. Di as-sani, as-salis. Kalau bertingkat itu selalu di depannya alif lam. Enggak mesti. Enggak mesti. Iya, enggak mesti alif lam, tapi ini aja. Kaidahnya fa gitu. Fa'il gitu kaidahnya, fa'il. Tapi rata-rata depannya alif lam, kan? Ada yang enggak ada alif lam juga. Seperti awalan, sanian. Nah, ini coba lihat. Nah, ini awalan enggak ada pakai alif lam. Judulnya. Awal. Iya. Jadi kalau enggak pakai alif lam, awalan atau awwalun, awwalin gitu ya. Oh, iya. Nah. Al-asal khamisu gitu seteh. Nah, khamisan gitu ya. Al-khamisu menjadi khamisan. Salisan, rabi'an gitu. Boleh, silakan. Enggak pakai alif lam enggak masalah. Oh iya, berarti ditanwin. Naam. Iya. Yang penting salisan gitu bentuknya, bukan salasah itu, ya. Taib, terus. Salisu apa tadi? Arba. Amakin. Mana amakin?
tempat tempat ya, amakin tempat, salah satunya masjid, kemudian apa lagi? Bait, bait, naam, naam, musalla, bait, musalla, naam, suh, suh, boleh, naam, musalla ya, bait, musalla cukup, suh, silahkan apa saja, yang penting tempat. Madrasah, nah madrasah, hammam misalkan, boleh. Khamsah, ada pertanyaan? Amakin dari jamak dari makan. Nah makan, jamak dari makan. Makanun ya, makanun jamaknya amakin. Khamsah, af'al, mana af'al? Yang dilakukan. Af'al. Afal apa? Afal itu jamak dari kata-kata fi'alun. Oh, kata kerja. Kata kerja. Nah, afal itu kata kerja ya. Contohnya yadhhabu. Kemudian apa lagi? Yaqra'u. Yaqra'u. Yaqsilu. Yaqsilu. Naam, baik ya. Yaqnusu misalkan. Yaqra'u boleh atat. Boleh. Boleh. Yang penting kata kerja. Yaqra'u, yaqnusu, yaqsilu, silakan. Apa saja. Yang penting kata ya kerja. Yadrusu. Yadrusu, nah. Taib. Sita. Istifham. Mana istifham? Istifham. Itu apa ya? Kata tanya. Nah. Kata tanya. Salah satunya hal. Kemudian apa lagi? Man. Naam. Aina. Aina. Naam. Ma. Iya. Mada. Mada. Naam. Ma. Gitu ya. Itu asalnya dari ma. Sab'ah a'dad, mana a'dad? Bilangan. Angka. Bilangan. Angka. Nah, bilangan ya atau angka. Bilangan biasa maksudnya. Angka. Sab'ah contohnya. Kemudian sita. Tamania sita. Nah, boleh. Tamania sita, silakan enggak masalah ya. Sita, isnin, arba'ah, boleh. Taib, ini 7. Nilainya 7. Salah satu berarti 6. Dihitung benar berapa. Silakan tulis di sini. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ambil nomor 2. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Sarisan. Do' alamat al-khata' ala al-kalimati al-gharibah. Do' mana do'? Letakkan. Alamat al-khata' tanda. 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 Alamah tanda. Al-khata' salah. Tanda salah. Maksudnya tanda silang. Ala al-kalimati. Pada kata. Nah, pada kata atau di atas kata, di atas kalimat, di atas kata. Al-ghoribah. Yang asing. Beda atau yang asing. Yang beda atau yang asing. Bukan kelompoknya gitu ya maksudnya. Wahid. Tabib, mudaris, muhandis, sitarah. Aina al-ghoribah. Sitarah. Sitarah. Nah, kenapa sitarah ghoribah? Karena ini bukan kelompoknya. Nah, ini mihnah ya. Profesi. Profesi, nah. Yang lainnya profesi. Isnan, kiri. Matbah, hammam, amal, ghurfah. Amal. 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 Amal, ya. Bagaimana amal? Amal, artinya profesi juga. Pekerjaan. Pekerjaan. Amal bukan profesi, ya? Pekerjaan. Amal, pekerjaan artinya. Oh, itu pekerjaan. Nah. Kalau profesinya, amil. Gitu. Ayam guru ya. Amil pekerja artinya. Kalau amal ini master. Tep salasa. Yagsil, yanam, yakwi, sahifa. 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 Naam, sahifa. Kenapa? Koran. Kenapa koran? Dia isim. Naam. Sahifa isim, yang lainnya fi'il. Pekerja. Pekerja. Naam. Arba, hafila, furn, salaja, sakhan. Hafila. Hafila. Nah, hafila. Kenapa? Artinya apa, Ustaz? Yang lain yang
yang lain ya peralatan, ya peralatan dapur ya. Hafilah ini ya. Alat nakal. Alat nakal. Mana hafilah? Di sekolah apa? Hah? Bis, Ustaz. Bis. Nah, hafilah bis ya. Bis hafilah bis. Bis umum ya, tidak hanya bis sekolah. Khamsah, al-awwal, ar-rabi, wahid, as-salis. Wahid. Kenapa wahid? Karena yang ini merupakan bertingkat. Itu bilangan biasa. Bilangan biasa ya. Wahid bilangan biasa, yang lainnya bilangan bertingkat. Nah. Sittah, ghurfah, asas, bait, saqqah. Asas. Kenapa asas? Yang lain nama ruangan, yang asas. Yang lain ruangan, yang asas itu perabot. Nah. Sab'ah, sa'ah, masjid, madrasah, musalla. Sa'ah. Kenapa? Karena yang lain nama tempat. Nah, sa'ah bukannya. Ini jam. Nama benda. Nah. Baik. Berarti kalau benar semua 7. Nah. Ustaz tadi sahifah artinya apa? Sahifah, mana sahifah? Di sekolah. Koran, bukan di sekolah. Koran. Kalau di sekolah, hafilah. Hafilah. Ya. Bukan hanya di sekolah, bis semua umum. Hafilah. Nah. Dan Jakarta, kemudian bis-bis yang lainnya. Oh, bisa disebut hafilah. Iya, itu hafilah namanya. Bis semua umumnya. Jadi tidak hanya bis sekolah. Bis itu hafilah. Baik, terus laman selanjutnya. Sanian, kan ini enggak pakai alif laman. Sanian artinya kedua. At-tarqibu wan nahwu. Ini susunan dan nahunya. Wahid. Sil baina juz'ail jumlah. Juz'ail jumlah. Sil, apa makna sil? Sambungkan baina di antara juz'ai. Dua bagian. Juz'ai itu dari kata juz'un. Kalau duanya juz'aini gitu ya. Dua juz, dua bagian. Al-jumlah kalimat ya. Kalimat. Nah, ya. Jadi sambungkan antara dua bagian kalimat. Maksudnya bagian pertama yang ini, bagian kedua yang ini. Wahid yagsilu ila Wau yang silul malabis wal atbar. Nah, isnan yashahid. Yashahid tulfaz. Nah, telasah yadhabu ila madrasah. Yadhabu ila madrasah. Dal. Arba'ah yaknusu. Al-ghurfah. Yaknusul ghurfah. Yaqra'u. Yaqra'u sahifah. Sittah yusalli. Yusalli al-jum'ah fil masjid. Alif. Yaskunu. Fi hayyil jami'ah. Naam. Yatawadda'u lis-salah. Nah. Ada yang tidak tahu artinya silakan tanyakan. Tahu? Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti nilainya 8 ya. Benar semuanya nilainya 8. Salah satu 7. Tahu ya artinya semuanya tahu ya? Lupa itu tuh Ustaz. Apa? Hayil apa ya Ustaz? Hayil jami'ah apa? Komplek. Hayil jami'ah. Di hayil jami'ah artinya di komplek universitas. Terus, nan. Akmil biwada'il kalimati sahihati mimma bainal qausaini. Akmil, apa makna akmil? Lengkapilah. Naam. Biwada'i. Dengan meletakkan al-kalimat. Kata as-sahihah.
yang benar. Yang benar. Mimma. Dari apa? Baina. Antara al-qausaini. Dua kurung itu ya. Antara dua kurung. Nah, qausaini dua kurung ya. Qaus itu artinya kurung. Oke. Wahid. Fi syaqqati arba'u ghurafin aw ghurfatin. Ghurafin. Taib. Kenapa ghurafin? Ada umpama banyak. Banyak banget. Arba'u bilangan bertingkat. Arba'u. Arba'u ghurafin. Hah? Satu kutbah ini kan banyak. Arba'u. Gimana? Karena banyak setiap jama. Mana yang menunjukkan jamaknya? Arba'unya ya. Arba'u udah 4. Nah, iya, arba'u 4 berarti pakai jamak ghuraf. Nah. Nah. Taib. Isnan, kam nuqtah-nuqtah fi syaqqah. Kam hammamin aw kam hammaman? Hammam apa? Hammamin aw hammaman? Hammaman. Hamamin atau hamaman, kenapa nih? Karena ada kam itu. Kenapa yang menjawab hamamin kenapa alasannya? Yang menjawab hamaman kenapa alasannya? Karena hamam di awal seperti sebahan seperti kam, itu nih. Kalimat apa yang namanya? Kamamin. Apa kaidahnya? Kaidahnya apa? Ya, alasannya kalau saja. Kam itu. Iya, kalau kam. Nanya jumlah, iya. Maaf. Setelah kam gimana kaidahnya? Hamamin. Hamaman. Taib. Kenapa yang menjawab hamamin kenapa? Yang menjawab hamaman kenapa alasannya? Oh, lupa deh itu. Maksudnya itu dia. Hah? Itu apa? Ya, siapa yang tahu? Teb, yang menjawab hamamin dulu, kenapa? Berapa ya? Bilang, menanyakan apa, berapa gitu. Nah, berapa? Jumlah berapa? Menanyakan jumlah. Berapa? Menanyakan jumlah. Nah, kenapa yang menjawab hamamin, kenapa? Alasannya? Oh, kam. Karena ada kam, Ustaz. Makanya dia hamam. Oh, apa? Hamam apa? Hamamin atau hamaman? Hamaman. Kenapa hamaman? Karena ada kam. Iya, kaidahnya apa kaidahnya? Karena dia jadi mansub, Ustaz, ya. Jadi mansub gimana? Karena ada kam jadi dia mansub, gitu ya. Gimana kaidahnya dulu? Kalau kam yang menanyakan jumlah, maka katanya apa? Nakirah mansubah. Masih ingat enggak? Nakirah mansub, maksudnya tidak pakai alif lam dan dia mansub. Itu paham? Masih ingat enggak? Jadi kam hammaman, kam kitaban, kam ghurfatan, kam qalaman gitu ya. Berapa jumlah pulpen, berapa jumlah buku gitu. Kalau untuk menanyakan jumlah. Jadi kam hammaman fi syaqqah artinya berapa kamar mandi dalam apartemen. Jadi yang benar hammaman ya itu. Nakirah mansub. Naam, nakirah mansub. Harus nakirah mansub gitu. Pakai alif ya belakangnya hammaman. Kenapa pakai alif belakangnya? Iya. Kan asalnya hammaman ya tidak ada alif. Naam, kenapa pakai alif sekarang hammaman? Setiap yang cuman tak marbutoh dan apa tuh ya. Naam, ana paham maksudnya. Baik. Paham maksudnya, benar. Apa? Teruskan. Benar, teruskan. Yeah. Yang tak dan Hamzah yang enggak. Naam, saya sebenernya. Tahu, Anda tahu. Bolehlah tahu, cuma enggak bisa mengatakannya. Semua huruf yang berharokat fathah dua, ya, ingat. Semua huruf yang berharokat fathah dua, ini kaidah tulisan bahasa Arab ya. Jadi semua huruf yang berharakat fathah dua, dia pakai alif. Kecuali ta marbutah dan hamzah. Gitu ya.
Kalau ta marbutoh dia fathah dua enggak pakai alif setelahnya. Kalau hamzah dibagi dua, ada yang pakai alif seperti ini, ada yang tidak gitu. Ya. Tapi yang lainnya selain ta marbutoh dan hamzah, kalau dia berharakat fathah dua maka pakai alif. Itu kaidah menulisan bahasa Arab ya. Paham? Jadi ya. Nah, semua huruf berharokat dua. Iya, pakai alif tulisannya. Pakai alif. Kecuali ta marbutoh dan hamzah. Gitu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan. Salasa, nuktoh-nuktoh, tadhabu ilal madrasah. Mata tadhabu ilal madrasah. Mata ya jawabannya. Arba'ah, adhabu nuktoh-nuktoh as-sabi'ah. As-sa'ah, pakai alif lam ya. As-sa'ah, as-sabi'ah. Khamsah, hadhihi nuktoh-nuktoh as-syaqqah. Iya. Kenapa pakai hiya? Karena musanna. Mu'annas ya, bukan musanna. As-syaqqah mu'annas, na'am. As-syaqqah dilihatnya dari as-syaqqahnya mu'annas maka pakainya iya. Baik, ada pertanyaan sini silakan. Berarti yang benar semua 5 nilainya. Baik, terus terakhir salisan ketiga al-qiraah. Apa makna qiraah? Bacaan. Bacaan bukan bacalah. Al-qiraah ya. Bacaan. Naam. Iqra'il fiqrah thumma ajib bi na'am aw la. Iqra'il fiqrah, mana iqra'il fiqrah? Bacalah paragraf thumma ajib. Kemudian jawablah bi na'am. Dengan ya. Kalau ya benar. Berarti checklist gitu iya. Aw la. Atau tidak ya. La artinya atau. Tidak atau tidak. Maksudnya kalau tidak silang gitu. Ulang Ustaz. Iqra'il fiqrah, bacalah paragraf, summa kemudian ajib jawablah bina'am dengan ya. Kalau ya berarti checklist gitu ya. Kalau benar jawabannya checklist. Aula atau tidak. Kalau tidak maksudnya kalau salah berarti silang gitu ya. Kalau salah berarti silang. Baik. Anda baca dulu paragrafnya. Nanti kita artikan. Yastaikidhu Ahmadu mubakiran indal fajr. Yusallil fajra fil masjid. Ahmad la yanamu ba'da salatil fajr. Huwa yaqra'ul Qur'an. Yadhabu ilal madrasati bil hafilati as-sa'ata as-sabi'ah. يوم العطلة يستيقظ مبكرا أيضا يوم الجمعة في الصباح يقرأ صحيفة أو كتابا ويصلي الجمعة في المسجد الكبير. طيب coba kita terjemahkan. يستيقظ أحمد مبكرا عند الفجر. يستيقظ ما معنى يستيقظ أحمد؟ أحمد بangun مبكرا pagi-pagi indal fajr waktu subuh atau ketika subuh atau saat subuh. Yusallil fajr dia salat subuh fajar fil masjid. Di masjid. Ahmad tidak tidur. Ahmad tidak tidur. Ba'da salatil fajr. Setelah salat fajar. Naam. Huwa yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Yadhhabu ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Bil hafilah. Naam, bil hafilah. Dengan bis as-sa'at as-sabi'ah. Jam 7. Naam, yaumul 'utlah. Pada hari libur, yastaikidu mubakiran aidha. Dia bangun pagi-pagi juga. Ya, aidha juga artinya.
Yaumul Jum'ati fis sabah. Hari Jumat. Hari Jum'at. Pada hari Jumat fis sabah. Hari Jumat di pagi hari. Nah, pada hari Jumat pagi-pagi. Yaqra'u sahifatan. Baca koran. Dia membaca koran. Al-kitaban. Atau buku. Wa yusallil Jum'ata. Dan dia salat Jumat fil Masjidil Kabir. Di Masjid Agung atau di Masjid Jami. Nah. Taib, coba jawab. Wahid, yastaikidu Ahmad mubakkiran sahih aw khata? Sahih. Nah. Isnan, yusalli Ahmad al-Jumu'ata fil Masjidil Kabir. Sahih aw khata? Sahih. Nah. Salasa. Yaumal Jumu'ati yaqra'u sahifatan aw kitaban. Sahih. Arba. Ahmad yanamu ba'da salatil fajr. Khata. Khamsah. Yusalli Ahmad al-fajra fil bayt. Khata. Ahmad muhandis. Khata. Dari mana tahu khatanya? Belum. Mana yang menunjukkan belajarnya? Sekolah. Naam, sahih. Ini ya, katanya nih. Yadhabu ilal madrasah. Berarti dia talib, bukan muhandis gitu ya. Tapi bisa jadi muhandis juga ya. Mungkin. Naam, sahih. Berarti khata ini ya. Sab'ah. Yadhabu ilal madrasah bis sayyar. Khata. As-sahih? Bil hafilah. Naam, as-sahih bil hafilah. Berarti yang benar semua nilainya 7. Sudah? Ada pertanyaan? Siapa yang benar semua? Kalau benar semua nilainya 40. Saya, Ustaz. Benar semua, alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada? Salah satu? Salah semua? Atau bingung semuanya? Benar semua. Masya Allah. Pada tawadu semuanya ya. Amin. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk latihan saja ya. Jadi latihan seperti ini. Latihannya seperti ini. Ikhtabir nafsak. Tapi ada pertanyaan sampai sini silakan. Sampai bab 4. Pertengahan buku. Masuk kita ke bab 5. Ada pertanyaan dulu silakan sebelum masuk ke bab 5. Ini baru masuk pertengahan buku kita ya, selesai pertengahan buku. Oh iya, itu tutak yang lain pada enggak bisa masuk katanya. Kenapa? Pada suaranya. Oh, tadi saya juga ngulang lagi. Win sama di grup. Siapa yang enggak bisa masuk? Bu Win dengan siapa itu tadi? Saya baca di grup. Mungkin jaringannya mungkin. Bu Reni, Bu Reni juga. Mungkin jaringannya. Putus. Tadi saya juga putus-putus ini pindah HP. Iya. Yang lainnya bagusan ya dari sini? Alhamdulillah nah bagus Ustaz. Iya, berarti jaringannya. Biasanya jaringan jaringan sendirinya biasanya gitu. Baik. Kita teruskan ke bab 5 ya. Bab 5 At-ta'am wasyarab. Al-wahdah al-khamisah. At-ta'am wasyarab. Al-wahdah al-khamisah, mana al-wahdah al-khamisah? Pelajaran keempat. Bab 5. Bab 5. Naam, al-wahdah bab al-khamisah kelima. Ya. Di bab 5. Naam. At-ta'am wasyarab. At-ta'am, nama at-ta'am? Makanan. Makanan. Jamaknya apa? Apa jamaknya? At-ta'am. Apa? At-ta'am. 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 At-ta'am.
Nah, apa ima? Atau am atau ima? Tulisannya tetap begini ya, atau ima cuman beda tulisannya beda begini. Al ta'imatu. Oh, pakai matun. Nah, teh washarab, washarab, jamaknya apa? Ashariba. Hah? Ashariba bukan? Itu syariba yasrabu itu kata kerja. Ya washarab jamak dari asyarab. Ashribat. Ashribah, al-ashribah. Jadi at-ta'am makanan, wasyarab dan minuman, gitu ya. At-ta'am makanan, wasyarab, al-minuman. Ya, betul. Belum catat. Tadi serah ya, tadi. Silakan, silakan. Mau catat, silakan. Al-at'imah, al-ashribah. At-ta'am, wasyarab. At-ta'am, tempat makanannya apa disebutnya? Siapa yang tahu tempat makanannya apa? Tempat makan. Mat'am ya? Mat'am. Nah, mat'am. Mat'am itu tempat makan. Jadi restoran. Nah. Ini al-mat'am. Ini berarti restoran ya. Mat'am. Kalau tempat minuman? Syarab. Apa? Al al mashrab. Al mashrab ya. Al mashrab. Mungkin apa nih al mashrab? Bisa disebut dengan kafe. Ya, mashrab atau kafe biasanya disebut dengan makha karena berkaitan kafe itu dengan kopi. Ini disebut dengan makha itu ya. Tapi bisa kita katakan mashrab juga sama. Ya, tempat minuman nih namanya mashrab gitu ya. Sudah ditulis? Baik, terus berarti hiwar pertama. Hiwar pertama di sini ada suaranya, dengarkan dulu ya seperti biasanya. Baik, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyatu baina yadayk. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الخامسة. الطعام والشراب. الدرس السابع والثلاثون. الحوار الأول. انظر واستمع. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل ثلاث وجبات: الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. طيب dengarkan sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الخامسة. الطعام والشراب. الدرس السابع والثلاثون. الحوار الأول. انظر واستمع. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل ثلاث وجبات: الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟
آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. نعم طيب. Coba sekarang ikuti ya. Sekarang ikuti suaranya. Sini, Nana akan potong-potong. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الخامسة. الطعام والشراب. الدرس 37. الحوار الأول. انظر واستمع. أين تذهب يا سالم؟ أين تذهب يا سالم؟ تذهب يا سالم. نعم. Buka mic-nya silakan ya, buka mic-nya. Karena ini akan diberhentikan. إلى المطعم. Ya. إلى المطعم. إلى المطعم. نعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات. الفطور والغداء والعشاء. نعم. آكل 3 وجبات. الفطور والغداء والعشاء. نعم. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. نعم. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. نعم، ada enggak؟ نعم، tulisannya tidak ada. Tambahin enggak؟ نعم، terus. وماذا تأكل أنت؟ وماذا تأكل أنت؟ ماذا وماذا تأكل أنت؟ طيب، terus. آكل السمك والسلطة والفاكهة. آكل السمك والسلطة والفاكهة. نعم. ما وزنك؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. نعم. 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ 100 كيل. 100 كيل. أنت سمين جدا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. وأنت نحيف جدا. نعم. طيب ini tadi آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز mungkin di buku baru ini ya. Di buku lama afwan. Mungkin di buku ya, lama. Dan ya. Apa kamu makan itu yang bacanya itu enggak ada ya Ustaz nih? Naam, ini nih, nih. آكل اللحم ini kalau enggak salah ini suaranya itu mengacu ke buku Wah, yang lama. Ya. Lahma. والدجاج. Terus kan ditanya tutat tadi enggak ada tulisannya. Dia jawabnya kan akulu samaka wasalatoh wafakihat. Itu juga nggak ada di sini. Ada ini setelahnya. Wama data akulu ant. Oh, nah. Nah, itu ada ya. Tep, coba sekarang ikuti Ana. Ayo. Aina tadhabu ya Salim. Ayo.
Aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu ya Salim? Ila al-mat'am. Ila al-mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu thalatha wajabat. Akulu thalatha wajabat. Al-fatur wal-ghada wal-asha. Al-fatur wal-ghada wal-asha. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidah. Ana akulu wajibatan wahidah. Hada qalilun jiddan. Hada qalilun jiddan. Madha ta'kulu fil ghada? Madha ta'kulu fil ghada? Kita baca sesuai dengan di buku. Aqulu al-arzza wal khubz. Aqulu al-arzza wal khubz. Wal khubz. Wal khubz. Naam. Wa madha ta'kulu ant? Wa madha ta'kulu ant? Aqulu as-samaka was-salatata wal-fakiha. Aqulu as-samaka was-salatata ما وزنك؟ ما وزنك؟ ستون كيلا. ستون كيلا. وما وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ مئة كيل. مئة كيل. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. نعم طيب. Dibacanya berbicaranya. Tadi 60 bacanya apa? Situn. 60 situna. Situna. Nعم. Situna sit. Tuna kailan, ini kafnya fathah ya, kailan sesuai dengan suara kailan dan mi'atu kailin ya, kailan kailin, situna kailan, mi'atu kailin, tapi kilan juga benar, kilan juga benar dan suaranya juga ada nanti kilan bersama. Jadi 100 apa Ustaz? Mi'ah. Mi mi'atu. Mi'atu kailin. Mi'atu kailin. Apa beda ya Ustaz yang atas kailan yang bawah kailin? Naam, tamyiznya berbeda. Kalau puluhan 60 atau 30, 20 dah. Dari 20, 30, 40, 50 sampai 90 kailan. Mufrad, mansub. Ya. Kalau ratusan 100, 200, 300, 400 gitu, itu mufrad majlur. Itu tamyiz nanti insyaallah nanti kita akan belajar. Ada pertanyaan dulu silakan. Kalau tidak ada, kita praktek. Kita praktek. Dari Bu Deswita. Mau jeda? Ustaz. Taip. Mustaiddah nanti? Gimana Ustaz? Bisa? Bisa? Bisa insya Allah. Taip. Bisa. Dengan Ummu Kia. Tafaddala. Ya Ustaz, nah. Siapa yang awalan? Bu Deswita. Aina tadhhabu ya Salim? Ila al-mat'am. Kam waznatu? Wajibatan. Wajibatan. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Ya, Pak. Aqulu thalatha wajabat, al-fatur wal-ghada wal-asha. Hadza katsirun jiddan. Ana aqulu wajibatan wahidatan. Wahidatan.
هذا قليل جدا. هذا تأكل ماذا؟ ماذا؟ ماذا يا ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وماذا وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. نعم طيب أحسنتما. terus Bu Felika, Bu Hikmah. Ma'am, fadla. Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'am. Kam wajabatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajabat al-fatur wal-ghada wal-asya. Ada kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Hada qalilun jiddan. Mada ta'kulu fil goda? Akulul arusda wal-khubz. Wa mada ta'kulu an? Akulus samaka wassalatota wal-fakihat. Ma waznuk? Situna kilan. Wa ma waznuka ant? Mi'ah kailin. Anta taminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Nahifun jiddan. Nah, ahsantum. Taib. Taib terus. Bolehlah. Yes, sir. Bu Muslimah. طيب استاذ. نعم تفضل. اين تذهب يا سالم؟ الى المطعم. كم وجبه تاكل في اليوم؟ اكل ثلاثة وجبات الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الرز الخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ Ma wasnuk? Situna kailan. Ma wasnukaan? Miatu kailin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Ya, anta saminun jiddan. Dan tidak nggak panjang. Barakallahu fikum. Terus. Bilang Ustaz apaan? Labus. Bu Nelly. Ya Ustaz, sama siapa Ustaz? Bu Nina. Naam, fadala. Aina tadhabu ya Salim? Ila al-mat'am. Kam wajbatan ta'kulu fi al-yawm? أقول ثلاث وجبات الفطور الغداء والعشاء أو الأعشاء. هذا كثير جدا. أنا أقول وجبة واحدة. هذا قليلا جدا. قليلا جدا.
هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أقول الأرز والخبز. وماذا تقول أنت؟ أقول السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. نعم طيب. Baraklah itu mah. Terus Bu Reni, mau jeda? Nanti. Siapa yang belum? Ada yang belum? Tidak ada. Siapa yang mau? Anak boleh Ustaz. Hey, Bu Hikmah, Fadla, Bu Reni dan Bu Hikmah, silakan Bu Reni duluan. Saya nanya ya Ustaz. Bu Hikmah tadi yang Salim ya? Menjawab. Iya. Hey, sekarang silakan Bu Hikmah, nggak apa-apa. Aina tazhabu ya Salim? Ilal mat'am. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajba. Al-sahur, al-ghada, wal-asha. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahida. Hadha qalilun jiddan. Maza ta'kulu fil ghada? Ta'kulu arus wal khubz. Wa maza ta'kulu an? Ta'kulu samaka was salata wal fakiha. Ma waznu? Situna kailan. Wa ma waznuka an? Mi'atu. Mi'ah tu kailin. Mi'ah tu kailin. Nah. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Iya, tapi masya Allah kalau sebentar lagi koreksi sedikit. Latihan membaca ya, latihan membaca. Jadi latihan membaca sesuai dengan kayak bahasa Indonesia kita. Jadi nadanya itu kalau bertanya ya. Kalau menjawab berarti seperti menjawab misalkan. Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'am. Bukan ilal mat'am. Nah, kalau ilal mat'am berarti kita ke, kalau bahasa Indonesia berarti ke dapur atau ke restoran. Tidak, ilal mat'am, ke restoran gitu ya. Jadi sesuaikan dengan, kalau pertanyaan-pertanyaan sesuaikan dengan nadanya. Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajabat. Al-fatur wal-ghada wal-asya. Hadha kathirun jiddan. Jiddan gitu ya. Bukan jidan, tidak. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahida. Hadha qalilun jiddan. Madha ta'kulu fil ghada? أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. Jadi ada yang panjang di sini. أكل السمك والسلطة والفاكهة. Itu panjang ya? Tidak. Tapi أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلا. أنت سمين جدا. Bukan anta saminun jiddan. Nah, itu pertanyaan kalau gitu ya. Tidak, tapi anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Nah, gitu. Tapi insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Akan teruskan. Nanti untuk perempuan misalkan ya. Untuk perempuan, untuk akhwatnya kita ganti coba. Apa yang akan diganti? Insya Allah pekan depan kita teruskan ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena mungkin yang lainnya ada jadwal lain. Insya Allah pekan depan kita teruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.